Pangeran Ali bin Al-Hussein pada Selasa 6 Januari 2015 mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional alias FIFA. Pangeran Ali yang saat ini menjabat Wakil Presiden FIFA akan bersaing dengan Sepp Blatter, Presiden FIFA saat ini. Selain mereka berdua, mantan diplomat Prancis yang kini menjadi pengurus FIFA German Campaign juga turut mengincar kursi Blatter. Pemilihan Presiden FIFA akan digelar akhir di markas FIFA di Zurich akhir Mei mendatang. Blatter yang berkuasa sejak 1998 juga telah menyatakan maju lagi dalam pemilihan itu. Namun, menjelang berakhirnya masa jabatan Blatter, FIFA diguncang skandal suap pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar. Pangeran Ali diperkirakan menjadi pesaing kuat Blatter, apalagi dia dikenal dekat dengan Michael Platini, yang kini menjabat Presiden UEFA. Sepak terjang Pangeran Ali di organisasi sepak bola dimulai pada tahun 1999 saat terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Yordania. Ia juga menjabat Ketua Federasi Sepak Bola Asia Barat.